Wah, Atta Halilintar punya niatan gelar pernikahan dengan Aurel Hermansyah di GBK. Berikut penjelasan soal perizinannya. YouTuber Atta Halilintar memang memiliki niatan untuk menggelar pernikahannya bersama Aurel Hermansyah dengan cara yang tak biasa. Punya keinginan untuk melangsungkannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau lebih dikenal dengan GBK. Atta Halilintar mengaku masih terhalang izin. Ya, Atta Halilintar membahas ini saat ditemui di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin 27 Juli 2020. Ia mengatakan jika proses belum dilaksanakan atau belum diproses karena masih pandemi, sedangkan acara tersebut butuh dengan keramaian. Mengabaikan istilah nabung, Atta Halilintar pun menjelaskan awal mula memilih GBK untuk dijadikannya tempat sakral tersebut. Atta mengungkapkan jika beberapa vlog-vlognya dikait-kaitkan dengan nabung-menabung. Namun ini bukan nabung, melainkan memang beberapa waktu lalu ia sempat membicarakannya dengan Aurel di mana tempat kalau nikah nanti. Alasan Atta pun memang ingin mengundang banyak sekali orang, termasuk para subscriber yang telah mendukungnya sedari bawah. Ia mengatakan jika ingin mengundang subscriber, namun tempatnya harus gede atau besar. Di manakah tempat yang besar? Nah, Atta pun kepikiran yaitu GBK. Ia pun berharap semoga rencananya tersebut dilancarkan, karena itu bukanlah hal yang mudah. Atta juga mengungkapkan alasannya mengapa ingin sekali bertempat di GBK. Rupanya, selain ingin mengundang subscribernya, walaupun tidak semua, namun beberapa bisa salaman dan bisa membuatnya happy. Selain itu, bisa nyanyi-nyanyi bersama, serta mendoakan di hari bahagianya nanti. Atta pun merasa senang jika kebahagiaan itu dapat terlaksanakan bersama dengan subscribernya dari titik nol. Ya, Atta juga mengungkapkan jika banyak subscribernya yang bilang bahwa dirinya ingin diundang. Namun balik lagi, tidak diundang semuanya. Namun paling tidak, kata Atta, 1% atau 0,1% bisa datang. Bisa ribuan orang juga seru, menurutnya. Wah, luar biasa sekali ya rencananya Atta ini. Kita doakan semoga terlaksana dan yang terbaik ya untuk Atta dan juga Aurel Hermansyah. Jangan lupa, Mimin juga diundang nih ke GBK buat seru-seruan bareng. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.